Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang mengidolakan orang kafir, terus ada yang orang kafir ngomong disambut dengan takbir, itu kayak apa Islamnya tuh? Orang kafir ngomong disambut dengan takbir. Kemarin ada yang katanya orang kafir gak boleh mimpin, sekarang orang kafir ngomong disambut dengan takbir. Itu apaan itu? Kayaknya kalian mesti belajar lagi sama Islam. Kalau gak tahu Islam, gak usah kayak gitulah. Itu udah kelewatan kali itu. Pasti. Saya sendiri gak bisa, walaupun tidak bisa baca Al-Quran, tapi saya belajar. Kita mesti belajar tuh sama yang paham agama, bukan orang kafir dikasih panggung. Gak tahu di mana panggungnya itu. Tapi kalau sudah dia ngomong terus disambut dengan takbir, itu apaan itu? Udah kayak orang gila aja. Semoga kalian semua diberi hidayah dan tidak berbuat seperti itu lagi. Itu gak pantas. Gak pantas untuk sama kafir. Gak pantas kita sama kafir ngasih takbir ke dia, ngasih panggung terus takbir untuk omong-omongan dia, walaupun dia benar, sesungguhnya itu salah, karena dia sudah tidak percaya sama Tuhan kita. Itu sudah kelewatan. Semoga dia diberi hidayah, dan hidayah yang benar-benar, hidayah Islam, bukan Islam yang abangan itu. Salam. Assalamualaikum.